Hai Besti, kembali lagi bersama Mingka. Seperti biasanya kita akan membahas idola kesayangan kita. Seperti apa berita lengkapnya? Yuk kita tonton video ini sampai selesai. Hai Besti, kali ini ada berita dari pernyataan orang tersayang buat Zaylan. Disampaikan penggemar terkait kompaknya Zaylan. Pada kemarin saat penggemar bunda-bunda Zaylan Forever yang di atas panggung nampak menyampaikan ke semua, di mana begitu banyak support untuk Wulan dan Zainul, dan semua yang harus saling menguatkan dan saling kompak, karena kekompakan itulah yang akan membawa kesuksesan. Di sini dari Wulan dan Zainul yang banyak diberikan support dan menegaskan kalau jangan membuat sesuatu yang buat semua jadi salah paham lagi. Semua yang tetap bersatu untuk suksesnya Zaylan. Pesan tersebut disampaikan ke semua supaya tetap damai. Masya Allah sekali ya Besti. Aku sayang kamu, semoga sukses kedepannya. Semoga kompak selalu, semua yang benar-benar, semua yang sudah mendukung. Saya lepas, terima kapan pun kita dukung sampai sukses semuanya ya. Official maupun bunda-bunda Zaylan manapun juga kita harus kompak ya. Betul, kita harus satu membahu untuk membangun Zaylan. Kita tidak boleh musuh-musuhan, tidak boleh geng-gengan. Ya. Betul. Ya. Hidup. Alhamdulillah malam ini Bunda Tika sehat sekali. Ya, semangat, semangat. Soalnya habis olahraga. Positif sekali vibe-nya. Ya, ya oke. Okay. Pokoknya kita cukup satu ya. Itulah tadi update berita dari idola kesayangan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.